Di masa pandemi, kita belajar mengenai face shield dan juga mengenai stand holder. Pilihlah stand holder tentunya yang berkualitas, yang kokoh, dan berat. Karena kalau tidak, nanti gadget kalian bisa jatuh. Di sini aku sudah menggunakan yang seperti ini. Ini kokoh banget, bisa di-adjust dan dilipat. Kalau dibawa, jadi ringkas banget dan compact. Ini memudahkan aku dalam mengajar, dalam menonton, ataupun dalam daring-daring yang ada.